seperti terbitnya matahari dari arah timur. Indonesia juga memiliki keindahan dan pesona dari wilayah timur, Papua. Bumi Cendrawasih memiliki putra-putri terbaik untuk dapat bersaing secara global di berbagai bidang. Tak lagi sama, kini Papua menjelma menjadi provinsi dengan daya saing tinggi. Tidak terlupakan, Papua juga harus mampu memutar roda ekonominya dengan mandiri. Membangun masyarakat Papua yang memiliki jiwa entrepreneurship. Atau membangun masyarakat Papua yang memiliki jiwa kewirausahaan. Nadi ekonomi rakyat mulai berdenyut seiring kemandirian masyarakatnya. Infrastruktur adalah pondasi kuat yang harus ditanamkan di provinsi paling ujung timur ini. Jalan Trans Papua yang menghubungkan penghidupan satu wilayah ke wilayah lainnya mulai tersipang dari lebatnya keterasingan. Seakan arus air yang mulai mengalir dan menyentuh yang belum tersentuh. Pembangunan melahirkan peradaban, namun tak meninggalkan kearifan lokal yang tetap terjaga dengan pelestarian lingkungan. Sebab hal tersebut adalah marwah keeksotisan Papua untuk Indonesia. Keterasingan mulai terbelang, batasan mulai terbuka, dan ujung jalan terus terbuka membawa arus-arus peradaban yang nyata.